game. Terus paling ya, banyak kok tidurnya sih. Ya paling ya jalan-jalan sama temen kayak Arcofest ini. Gue aja pada jalan, pergi ke mall sendiri, nonton sendiri, jalan sendiri atau kan cuma keliling-keliling mall sendiri gitu aja sih. Biar bisa ngilangin stres. Biasanya pergi jalan bareng teman. Kalau teman kan jalan sendiri juga bisa. Selain itu makan sih paling. Oke, kalau tips-tips me time-nya Yura sebenarnya supaya bisa menunjang pekerjaan gitu sih Bu. Biasanya terus juga supaya badan juga tetap fit, gak gampang sakit, olahraga penting. Terus juga saya juga supaya gak bosan. Misalnya habis olahraga harus ketemu teman, sama sahabat-sahabat yang kayak akhirnya itu udah jarang banget ketemu, karena kesibukan. Jadi disempetin untuk ketemu sahabat-sahabat, bisa cerita banyak hal, dan juga kita bisa nonton bareng, nonton film bareng, seru-seruan. Terus kalau enggak, main musik, main lagu, itu juga menurut dia me time sih, begitu ya, baru. Dan contoh film senang-senang hang out gitu, paling bener deh. Selain itu juga biasanya ke salon untuk perawatan rambut, terus juga lulunan. Tawa sharing lah. Kalau lagi stres aku sering pampering myself tuh aku pergi ke gym. Kalau misalnya kalau aku gym tuh aku lupain semuanya. Aku gym tuh keluarin energi kan sekalian burning calories juga. Jadi enak aja, jadi langsung gak kepikiran gitu. Terus kan selesai-selesai juga ngerasa kayaknya udah gak stres lagi. Soalnya at least my body udah fit sekarang. Dengerin lagu pakai headphones terus kayak gila di kamar gitu. Kalau enggak nonton YouTube atau enggak baca. Paling banyak dengerin lagu. Aku sih biasanya pilates karena itu bisa menenangin pikiran juga biar gak gampang stres lagi. Kalau jalan-jalan sama temen ya paling kan sekedar ke mall, paling do some exercise bareng-bareng aja. Kalau kalian lagi di rumah dan pengen ngabisin waktu supaya gak stres sama bingung ngapain, kalau saran dari aku sih coba deh perbanyak dengerin musik, makan coklat, terus iseng aja dance kalau kalian suka dance. Gak apa-apa, dance-nya gak bagus atau gimana, asal aja yang penting tubuh gerak.